Lille Gijs, daar ben je. Ja. Tengok empurau. Semua sini ikan empurau, guys. Tengok bibir dia. Ini dalam 1 kilo nih. Mantap-mantap. Ini Faril strike, guys. Strike yang pertama. Go, guys. Strike, guys. Wih. Memang mantap, guys. Ini Ali. Tarikan pertama. Ini, guys. Macam mana perasaan Anda sudah dapat ini? Sungguh puas hati, guys. Ini ikan purau, guys. Cuma angkat dulu. Hello guys, kembali dalam channel Mas Ri Aing. Bersama saya Farel dan Lee. Nah, kita bertiga pada hari ini pergi memancing. Memancing pasang bubu, pasang pukat. Jadi kita dari tempat kita sampai ke sini 4 jam, guys. Cukup jauh. Hujan lagi, licin. Tengok kita punya kereta pun kotor, guys. Ya. Jadi hari ini saya membawa kita pergi memancing dan pasang pukat. Jadi malam tadi kita sudah pasang pukat. Kita tetap macam mana hari ini. Begitu juga pasang bubu. Nanti kita akan tengok macam mana hasilnya. Lepas itu kita sudah sarapan, baru kita pergi memancing. Jadi aktiviti kita hari ini kita fokus hanya memancing. Oke, guys, stay tuned. Makan mie goreng, bukan mie goreng lah, mie sedap. Ini perjalanan mencari empurau, guys. Dia punya jalan cukup mencabar, guys. Bukan senang-senang nak cari empurau. Tengok jalannya. Tinggi. Tengok bukitnya tinggi. Macam tengok atap rumah, guys. Tengok pokok kayu. Macam tengok bintang. Bukit ni, guys. Tengok kawan sebelah sana. Ada kulat, guys. Kita tahu apa ini kulat. Tak pernah saya tengok kulat tumbuh di atas batu. Biasanya kulat tumbuh atas batang, tapi ini kulat tumbuh atas batu. Kita tahu kulat apa. Memang bahaya, guys. Tengok kita punya jalan pun mengikuti lereng bukit ni. Tengok lereng bukit ni memang menjunam, guys. Kita ikut lereng bukit ni. Kalau jatuh bawah tu, wui, memang tidak ada ampun, guys. Ah,
Ini dia guys. Dah guys. Iya. Apa ini guys? Ampura guys. Dah guys. Start pertama guys. Go guys. Terus guys. Wih, memang mantap guys. Ini Ali tarikan pertama. Ini guys. Macam mana perasaan Anda sudah dapat ini? Sungguh puas hati guys. Ini kurau guys. Mau angkat dulu. Memang sungguh luar biasa. Ini empurau guys. Nah. Guys. Ini dalam 1,5 kilo ini. Mantap, mantap. Mantap, puas hati guys. Puas hati ya. Oke guys. Oke. Mantap, mantap, mantap. Aduh. Oh, strike ah. Hey, strike guys. Lagi guys. Ah, itu. Ini Farel lagi guys. Strike. Boleh tahan. Ah, boleh boleh. Oke. Okay. Ini sama-sama strike. Tapi ini monster lagi guys. Ah, ini monster lagi. Oke okay, guys. Oke okay, oke. Okay. Monster guys. Ada nggak? Hah? Ada. Oke okay guys, sekarang kita mau masak nasi. Ini beras kita. Masak nasi. Nah. Oke. Okay. Standby letternya. Oke. Okay. Sekarang tengah hari sudah guys. Kita mau masak nasi. Lepas kita masak nasi ini, baru kita masak ikan empurau. Wow, ini mantap. Oke guys, stay tune. Tengok kita punya nasi guys. Wow, sama dede. Tengok tukang masaknya. Wow, ini tukang masaknya guys. Panas guys. Gaul, gaul, gaul. Kalau sudah gaul, tutup aja. Oke. Selompi ya. Tengok nasi kita masak atau tidak. Wow. Mantap nasinya. Kita masak guys. Sekarang kita mau masak ikan empurau nya. Oke guys, kita mau masak ikan empurau. Memang betul-betul bernasib guys. Tadi kita mancing waktu pagi, air masih surut. Sekarang air sudah besar, kita tadi tidak dapat ikan lagi. Tapi bersyukurlah, karena pagi tadi kita sudah dapat inilah hasilnya. Sekarang kita mau masak ikan empurau nih. Nah, Bapak Eko kita mau masak. Tengok loh. Mana nih guys? Ini yang size biasa ya. Eh, ah. Tok. Biasa, sudah. Bapak Eko tuh? Tiga. Masih hidup kah? Tok masih hidup. Oke. Tok boleh? Tok lah. Oh. Boleh. Ini guys. Tok. Tok hidup kok. Ah, Tok. Ada yang hidup. Ah, boleh? Tok. Ngam. Lagi? Tok. Oke.
tinggal yang sipuk. Betul tak? Angkat dik. Masih hidup nak? Masih. Okey. Dia ada hidup. Okey. Tiga ekor ini kita makan. Masak guys. Apa gemuknya ikan empurau sini guys. Tengok gemuk guys. Bukan calang-calang ini ikan empurau. Dia punya makanan memang mantap-mantap. Yang ini bertelur guys. Mana tempat simpan? Oke, sekarang kita ini bagi dua guys. Memandangkan dia besar. Betul tak? Kita bagi dua. Nah, ini bagi telur. Sudah. Satu. Dua. Oh, hujan. Okay, mantap. Okay, kita mau masak ikan empurau. Sebelum itu kita masak dia punya air. Kalau sudah mendidih, baru kita masuk ikan empuraunya. Okay guys, tutup. Tunggu. Okay, sekarang kita masukkan ikannya. Masuk. Wih, ini boleh muat kah? Satu pala sudah mau penuh. Wow. Ini baru betul-betul sup terjun guys. Masuk saja sampai mana dia boleh. Okay.
Wih, tidak apa, masuk lah. Yang penting masak. Oke, okay, guys. Padat. Wow. Dia punya telur lagi. Wih, tengok guys. Padat guys. Baru dia. Oke. Okay. Bagus kita awal masukkan garam dia dulu. Masukkan garam. Agak-agak lah. Ini sudah padat guys. Agak-agak sudah garam nih. Boleh lah. Oke. Okay. Ajinomoto sikit. Jangan banyak. Satu genggam saja. Oke, sedikit saja. Sekarang kita tunggu masak. Tutup. Oke. Nampaknya kita punya ikan ampurau sudah masak, guys. Oke, tengok masak atau tidak. Wow. Tengok. Macam mana rasa dia punya sup. Sedap. Cukup. Oke. Okay. Rasa ampura udah lagi. Ambil sikit. Memang ngetop. Ngam. Emang manis ya? Manis. Emang. Ampurau sini memang tidak dapat lawan. Memang mantap. Oke, nampaknya sudah masak. Sekarang kita mukbang ikan ampurau. Oke, gimana? Oke guys. Sekarang mukbang. Kita mukbang. Jump. Kita makan ampurau guys.
sekali. Ini memang rasa memang mantap guys, kita dapat lawan memang nombor satu guys. Okay. Ini rasa ikan dekat sungai hulu sungai Belaga ini guys, rasanya cukup lemak yang dia punya sih lembut di sini. Kita dapat lawan boleh dikatakan nombor satu di dunia. Kurau sini guys memang ini satu memang berlemak, memang nomor satu. Tapi perjalanan kita pergi sini lebih kurang 4 jam lebih guys.
masuk laut pun berada. Cepat. Tengok guys. Tengok dah punya isi guys. Dia punya isi guys, lembut. Ini isi ikan kurau guys. Memang lembut. Ini nomor satu di dunia guys. Ini isi ikan kurau. Mantap. Kalau masak simple macam ini guys, sudah sedap. Apalagi kalau dia berempah. Mantap. Kita makan waktu hujan nih guys, cepat hujan. Nasib kita berlindung bawah kayu.
Okay guys, tadi kita sudah memancing, kita sudah makan tengah hari. Sekarang masa kita mau balik ke tempat kita guys, walaupun keadaan cuaca tidak mengizinkan. Kita tengah makan pun hujan. Sekarang kita baliklah. Kita tidak dapat buat apa-apa lagi guys. Air besar, sudah air besar, tambah besar lagi. Jadi syukur kita dapat rezeki, dapat ikan empurau dan ikan semah. Sekarang kita balik. Okay guys, jom balik.